hadoh terindah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk doa yang dia juga tadi ucapkan. Doa ini diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberikan keberkahan bagi kalian berdua atas kalian berdua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua senantiasa di atas kebaikan, melanggengkan ikatan rumah tangga kalian. Karena Allah Azza wa Jalla telah namakan ikatan ini adalah ikatan yang kokoh kuat. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Kaum istri itu telah mengambil dari kalian, kaum suami, perjanjian atau ikatan yang sangat kokoh. Maka karena saking kokohnya, jangan gampang untuk kita lepas. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahri mazkur nakdan. Barakallahu fiik.